bulan Ramadan gak dientok masyhur ada buakin awaluhu rahmat, di 10 pertama bulan Ramadan arwaakin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ausatuhu maghfirah, di pertengahan bulan Ramadan tanggal 11 sampai tanggal 20 ada kemaghfirah pengampunan dari Allah, wa akhiruhu idkul minan nar, seneng tanggal selekor sampai tanggal terakhir aneka pembebasan dari api neraka. Awaluhu rahmat Ramadan tadi rahmat dari kaul untuk kaul ajunan. Tapi dahulu ulama Ramadan gak dientok setor kadang benih tadi rahmat untuk kaul ajunan, setor kadang justru tadi laknat untuk kaul ajunan. Ini ke Ramadan. Mungkin kaul ajunan jarang mirang. Sebiasa mirang Ramadan tadi rahmat untuk kaul ajunan. Tapi tingati dahulu ulama setor kadang Ramadan justru tadi laknat untuk kaul ajunan. Dan Gusti Kanjeng Nabi ini gak jawab dalam situng hadis. Ya Allah, Allahumma salimna min Ramadan, wa selamat kaulah dari bulan Ramadan. Wa salim Ramadan minna, ben masalamat ke Ramadan dari kaulah. Aw kamaton. Jadi artinya apa? Gusti Kanjeng Nabi minta apa selamat dari Ramadan, ben Ramadan minta apa selamat dari Gusti Kanjeng Nabi. Napa gambarannya? Ramadan gak dientok setor kadang tak selamat dari kaulah ajunan, tak selamat dari munafik, tak selamat dari maksiat kaulah ajunan. Ramadan ini bulan muljeh, tapi ketika kaulah ajunan amaksiat, padahal pun lah unik keistimewaan Ramadan, maka Ramadan dicederai kalau pun maksiat kaulah ajunan. Sesuatu yang muljeh ini tak pantas dikelakonin di dalamnya hal-hal serta iritawin sarang Allah. Nomor dua, peselamatakin kaulah dari Ramadan. Ya Allah, peselamat kaulah dari Ramadan. Artinya napa para rabu setor kadang benih tadi rahmat untuk kaulah ajunan badan Ramadan, justru setor kadang waliyadubillah tadi laknat. Sebagaimana nyeritakin situng waktu Gusti Kanjeng Nabi ongkeh di atas mimbar ketika beliau khotbah. Kemudian di mimbarnya kepada tiga tangga. Tangga pertama Nabi Muhammad ada Bu Amin, tangga kedua Amin, tangga ketiga ada Bu Amin. Astarin khotbah, sahabat berisi mereksanin, ya Rasulullah, kenapa ajunan tak biasa nak? Menabi khotbah biasan pun loke. Tapi makin makbada lafad Amin telung kali. Di antaranya ada pun ulama napa para rabu. Ternyata jawab sarang Gusti Kanjeng Nabi, ketika beliau ada Bu Amin di tangga pertama, Nabi Muhammad perintah sarang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril adu'a ke Allah, ya Allah, man adraka Ramadan walam yufarlah ab'adahullah. Orang senyapok bulan Ramadan, kenting lalastarin bulan Ramadan, ebitong tu sana tak luang segala dengan junan ikan Allah. Tidak tu sesek semua sekali. Kenapa? Isen maksiat ibadah negak sangkaan. Ketika etek kudeng setelah bulan Ramadan, ada tu sesek semua aten Ramadan tak efek. Nah berdua malaikat Jibril, abadahullah, mantar ibad jauh dari Allah, aten mantar elak nanti sarang Allah, jauh dari rahmat Allah. Kul Muhammad amin, Muhammad wajah amin sambian, hari umatnya sambian saya doakin dengan. Maka nah berdua pun Gusti Kanjeng Nabi, amin. Karena malaikat Jibril sematkan, amin. Orangnya kok Ramadan, kita ekspor tu sesarang Allah, mantar jauhakin dari Allah. Mantere laknatan, mantere jawakin dari rahmat Allah. Nabi Muhammad ada bu amin. Belan setor kadang Ramadan, manabi kaulah ajunan tak bisa. Hormat dek bulan Ramadan, jahat hak. Setumbek tok, ceritakin dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh kadin tok. Annahu yu'ta bisyabin, menis tumpu muda. Seorang malaikat niki diseret, aduh kuat nangis, epecot di malaikat epecot, digiring ke dalam neraka. Epereksanin sarang badan situng si mereksanin, nah petusan orang ni ke malaikat, ni pas diperlakukan, eperlakukan sebegitunya, maki sarana. Napa dabun malaikat, ada rojulun adroka Ramadan, fantasakah hurmata Ramadan, wa asallah ta'ala fihi. Ini kering laki, pemuda ini kan nyapu bulan Ramadan. Mungkin tak bisa menghargai badan bulan Ramadan, amat siat di dalam bulan Ramadan, eseksa. Nah, untuk bila ngereng, dia guna guru kaptina Habib Abdullah Baharun, melakarkan cek sengkana ibadah dalam bulan Ramadan, minimal. Cek sampai amat siat di dalam bulan Ramadan. Iku waliyadubillah mantar-mantar kaulah ajunan, tetapi orang yang saya raksah dari amaksiat di dalam bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin.